Dalam video ni aku akan ceritakan kepada korang semua apa kelebihan, apa kekurangan, apa yang aku perlu share dekat korang semua sepanjang aku guna 1 tahun Mac Mini M1 ni. Kali ni bila Apple tukar processor Intel kepada M1, aku rasa macam aku kena beli. Siapa tak kenal M1? Chip dia memang power gila. Lepas tu automatik bila dia guna chip yang dihasilkan oleh Apple sendiri, harga akan jadi sangat murah. Mac Mini sebelum ni mencecah RM4,000, tapi dia boleh jual dengan harga serendah RM299. Dan untuk korang semua yang baru nak try guna ekosistem macOS, yes, Mac Mini M1 adalah jalan yang terbaik untuk korang masuk ke dalam macOS. Antara sebab yang aku beli Mac Mini ni tak lain tak bukan disebabkan saiz dia yang portable, yang kecil macam ni tapi powerful. Small but powerful, tu tagline yang Apple buat dekat Mac Mini ni. So disebabkan saiz dia yang sangat kecil dan portable macam ni, korang just letak je atas meja, korang boleh minimaliskan desk setup korang tu. Seterusnya, yang ni aku tak tahu sama ada ia kelebihan ke atau kekurangan. Bila korang semua beli Mac Mini, korang kena cari monitor baru, keyboard, mouse, korang kena cari speaker. Yes, 4 benda yang korang kena cari. So maksudnya harga dia murah, tapi korang kena tambah sikit untuk beli monitor, keyboard, mouse, speaker. Macam aku guna monitor 24 inci je yang ada dekat belakang ni, yang harga lebih kurang dalam 700 lebih je. Untuk mouse dan keyboard, yang ni sangat penting. Yang ni aku nak korang semua take note. Macam aku guna mouse dan keyboard daripada brand Mechanic. So ni mouse dan keyboard daripada brand Mechanic. So mouse dan keyboard ni aku sangat syukur kepada korang semua yang guna Mac Mini M1 untuk beli yang macam ni, disebabkan dia sangat mesra dengan Apple punya ekosistem. So shortcut-shortcut yang ada dekat Apple punya keyboard tu ada dekat keyboard ni. Harga pun murah sikit berbanding keyboard Apple, dan lagi tahan lasak, lagi besar, lagi selesa, lagi power berbanding keyboard Apple. Kalau korang semua beli keyboard yang tak support dengan Apple punya ekosistem, nanti korang akan ada masalah korang nak guna shortcut yang ada dekat Apple punya macOS tu. So macam keyboard yang aku guna ni Mechanic K900, korang boleh guna sebiji sama macam korang semua guna keyboard Apple. Yang ni dia mechanical punya keyboard. So bila sebut keyboard mechanical ni, kalau korang semua yang nak main game, yes, memang sangat best berbanding korang nak pakai keyboard Apple. Nak tekan kuat sikit pun rasa macam takut lah. Dah bunyi dia pun sedap. Yang ni blue switch. Satu lagi, benda ni kita boleh connect direct bluetooth dekat Mac Mini ni. Maksudnya korang tak perlu ada adapter yang kecil tu untuk cocok dekat port dekat Mac Mini korang tu. So mouse dia brand Mechanic juga. Yang ni sangat-sangat best, sangat-sangat selesa berbanding Apple punya mouse. So siapa yang guna Apple punya mouse akan tahu sangat tak best dengan design yang kecil halus macam tu. Lepas tu tak selesa, lengor, boleh menyebabkan. Aku tak tahu, aku dah guna keyboard Apple, aku dah guna mouse Apple, aku just bertahan selama 1 bulan je. So untuk mouse ni, bateri dia sangat tahan lama. Dia boleh bertahan selama 120 jam. Kalau korang semua nak main game pun memang selesa, sebab dia macam tahan lasak macam tu. Kalau korang semua nak beli keyboard, aku rekomenkan korang beli brand Mechanic ni. Aku akan letak link dekat bawah ni. Dalam Mac Mini M1 ni, kalau korang semua tanya boleh main game ke tak, jawapan aku boleh, tapi tak sesuai. Aku tak recommend sangat korang semua nak main game. So aku main game Dota 2 dekat dalam Mac Mini M1 ni. So far aku beritahu tak ada masalah langsung untuk main game Dota 2, untuk run game Dota 2. Aku dapat frame rate lebih kurang 80 hingga 100 FPS. So bagi aku tak mengecewakan, memang ok untuk korang semua nak main game Dota 2. Tapi aku tak recommend korang untuk main game dekat dalam Mac Mini, disebabkan Apple punya produk ni dia bukan dicipta untuk korang semua nak main game. Yes, harga dia mahal, tapi dia bukan dicipta untuk korang yang nak main game dekat dalam Mac. Dia dicipta cost untuk mereka yang nak buat kerja-kerja productivity, kerja-kerja video, kerja-kerja gambar, kerja-kerja design ke. So Apple cipta produk mereka untuk ke arah tu, bukan untuk ke arah gaming. Okay, untuk kerja-kerja productivity, sepanjang aku guna Mac Mini M1 memang tak ada masalah langsung. Korang nak guna Photoshop ke, korang nak edit video ke, korang nak buat design ke apa ke, memang tak ada masalah langsung dan memang sangat smooth. M1 boleh handle semua tu dengan sangat baik. So ada satu benda yang sangat mengecewakan aku tentang Mac Mini M1 ni, iaitu port yang ada dekat belakang Mac Mini ni. Dia ada 2 je USB-A, lepas tu dia ada lubang untuk korang nak cocok earphone ke headphone ke.
Lepas tu ada satu je HDMI dan dia tak ada VGA port. Lepas tu ada dua Thunderbolt ataupun USB-C dan ada satu kabel internet, kabel LAN. Maksudnya kalau korang semua nak extra port, korang kena beli adapter. So sepanjang aku guna Mac Mini M1, benda ni wajib lah bagi aku untuk aku guna dekat Mac Mini M1. So kesimpulannya, sepanjang aku guna setahun, aku sangat berpuas hati dengan Mac Mini M1. Dalam harga murah, lepas tu performance yang dia bagi dekat aku ni sangat-sangat terbaik untuk buat kerja-kerja yang aku buat selama ni. So untuk korang semua yang ada niat, ada terfikir dalam kepala korang nak beli Mac Mini M1 ni, aku harap video ni akan jadi rujukan untuk korang semua. So aku rasa setakat tu saja video aku tentang Mac Mini M1. So kalau korang semua nak beli barang-barang yang aku ada mention dekat dalam video ni, macam keyboard mekanik dan mouse mekanik tu, korang boleh tekan link yang aku ada letak dekat bawah ni. So far aku memang sangat berpuas hati guna Mac Mini M1 sepanjang setahun aku guna ni, genap satu tahun aku guna ni. So cheap, small and powerful. So tu je aku boleh katakan dekat Mac Mini M1 ni. So aku rasa setakat tu saja video aku kali ni. Aku Amir Farid, see you in the next video. Bye bye, thank you.